Persebaya akhirnya mendapatkan amunisi baru, pengganti Angga Saputra dan Rifki Moko Dompit. Itu seiring dengan bergabungnya Satria Tama, kiper bertinggi 183 cm yang musim lalu membela Madura United itu setuju untuk mengikat kontrak dengan Persebaya. Durasinya untuk satu musim ke depan, ia sudah deal, besok, hari ini, Red tanda tangan kontrak, terang seorang sumber yang mengetahui proses transfer Satria Tama. Nama Satria Tama memang langsung dikaitkan dengan Persebaya begitu sudah tidak lagi berseragam Madura United. Kiper berusia 24 tahun itu memang sejak lama ingin bergabung dengan Bajul Ijo. Setiap awal musim, namanya selalu masuk daftar buruan. Namun, selalu mentok karena Satria Tama memiliki kontrak jangka panjang dengan Madura United. Musim kompetisi 2020 menjadi batas akhir kebersamaannya dengan Laskar Sapekerab. Manajemen Persebaya belum memberikan jawaban tegas saat dikonfirmasi. Tunggu saja informasi resmi dari ofisial nanti. Saya gak berani bicara kalau belum ada hitam putihnya. Elakram Surahman, Sekretaris Persebaya Surabaya. Yang pasti, sebelum ini, Satria Tama dan manajemen Persebaya telah bertemu pada Sabtu tanggal 27 Februari kemarin. Dalam pertemuan itu, kabarnya belum tercapai kesepakatan, terutama terkait besaran kontrak yang diterima. Nah, baru Minggu tanggal 28 Februari petang kemarin tercapai kesepakatan. Satria Tama merupakan produk asli internal Persebaya. Karir juniornya dimulai di klub Indonesia Muda. Ia seangkatan dengan Sidik Saimima yang kini bergabung di Bali United. Bahkan, Satria Tama pernah turut memperkuat Karanggayam FC yang menjadi juara Piala Danon U12 tahun 2009. Karanggayam FC berhak mewakili Indonesia tampil di tingkat dunia yang digelar di Lyon, Prancis. Selamat datang kembali Satria Tama di rumah besar bernama Persebaya.